Mata Dunia adalah channel yang menyuguhkan informasi-informasi unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Ulasan-ulasan Mata Dunia bahkan tidak hanya unik dan menarik, namun juga mendidik. Subscribe channel ini dan Anda akan memiliki mata dan pengetahuan dunia. Nama si Pitung tentu sangat familiar bagi kita. Ada banyak riset, catatan, riwayat lisan, bahkan sampai 4 kali difilmkan. Penemuan-penemuan terbaru tentang fakta si Pitung semakin memperjelas sosok legendaris satu ini. Kini kita bisa tahu, ternyata si Pitung sangat berbeda dengan gambaran yang ada di film-film. Kita bisa tahu, si Pitung tidaklah mati oleh peluru emas. Dan kini kita pun tahu bahwa si Pitung ternyata bukan berasal dari Marunda Cilincing, melainkan dari Cirebon. Dalam edisi April 1971, majalah Indisari memuat sebuah artikel yang ditulis oleh seorang wartawan sekaligus sinias bernama Tan Cui Hok. Ia menuliskan kesaksian ibunya yang hidup sejaman dan pernah berinteraksi langsung dengan si Pitung. Suatu ketika, si Pitung tengah berada di rumah kakek Tan. Ia adalah seorang tuan tanah Tionghoa yang memiliki tanah luas di daerah pinggiran Jakarta. Meski kakeknya tuan tanah dan warga keturunan, namun si Pitung bersahabat dengannya. Saat itu, si ibu bersama nenek dan beberapa bibinya berada di bagian dalam rumah sedang asik main congklak. Sedang si Pitung tengah mengobrol bersama kakeknya di depan. Tiba-tiba, dengan tanpa permisi dan aba-aba, si Pitung masuk ke ruang dalam. Kepada para wanita di dalam rumah, ia berkata pelan, "Jangan katakan pada Tuan Hainel bahwa saya ada di sini." Lalu, dengan tenang, ia terus masuk ke belakang, ke arah dapur. Benar saja, hanya berselang beberapa menit, Sohot van Heine, seorang polisi Belanda yang mendapat tugas menangkap si Pitung, menyatroni rumah kakek Tan. Dari ruang depan terdengar suara van Heine bertanya, "Tempang, mana Pitung?" Tempang adalah panggilan kakek Tan. Dengan tenang, kakek menjawab, "Pitung, saya tidak melihatnya." "Jangan bohong, Tempang. Saya tahu dia ada di sini. Awas kalau kowe berani sembunyikan dia." Setelah diperkenankan memeriksa sendiri, Van Heine masuk rumah diiringi 4 orang bawahannya. Seluruh rumah digeledah, termasuk kamar-kamar, kolong tempat tidur, dan sudut-sudut yang dianggap bisa menjadi tempat persembunyian. Dapur dan halaman belakang rumah juga diperiksa dengan teliti. Anehnya, si Pitung tak ditemukan di rumah itu. Ia benar-benar telah menghilang entah kemana. Lalu sebelum pulang, Van Heine mengancam, "Awas Tempang, saya tangkap kue kalau berani sembunyikan Pitung." Memang, selain memiliki ajian Rawa Rontek dan Pancasona, si Pitung dipercaya memiliki juga ajian Halimunan, sebuah ajian yang membuat kehadirannya tidak terdeteksi oleh orang lain. Fragmen ini ada juga dalam buku Batavia 1740 Menyisir Jejak Betawi yang terbit tahun 2010 lalu. Seorang pekerja seni Betawi yang diwawancara Windoro Adi menyebutkan bahwa ketiga ajian tersebut diperolehnya dari Haji Naipin di Pondok Pesantren Menes, Kampung Rawa Bebek, Banten. Namun menurut Ibunda Sitan, Pitung yang bertubuh kecil mungil itu memang sangat pandai menyembunyikan diri. Ia bisa menyelinap di sudut-sudut sempit yang orang pada umumnya tidak bisa memasuki. Tinggi si Pitung kira-kira sekian, si ibu menjelaskan sambil mengangkat tangan kanannya. Cukup kecil jika dibandingkan rata-rata orang Indonesia. Tampang si Pitung sama sekali tak menarik perhatian orang. Kulit wajahnya agak kehitam-hitaman. Sepasang cambang yang tipis menjuntai hingga ujungnya melingkar ke depan. Sikap dan gelagatnya pun sama sekali tidak menunjukkan jika ia seorang jagoan. Citra si Pitung berdasarkan kesaksian Ibu Tan agak mirip dengan yang pernah digambarkan sastrawan Pramudia Anantatur. Dalam novel Rumah Kaca, bagian terakhir tetralogi Pulau Buru yang ditulisnya di halaman 58, Ram melukiskan si Pitung sebagai berikut. Ia berkumis dan berjenggot jarang, berkulit langsat, tidak tinggi, dan berbadan gempal.
Setiap melakukan penyerangan, ia berjubah putih, bersorban, dan di kanan kirinya berjalan dua pembantunya membawakan tempat sirih dan senjata. Menurut sejarawan UI, Bondan Kanumoyoso, saat itu si Pitung sebetulnya bersembunyi di atap rumah. Namun bahkan pemilik rumah sendiri tidak menyadarinya. Hingga sejak saat itu, mulai tersebar kabar bahwa si Pitung bisa menghilang. Si Pitung diketahui lahir di pos Pangumben, Sukabumi Ilir, Rawabelong, Jakarta Barat pada tahun 1864. Pitung adalah bungsu dari 4 bersaudara, pasangan Piun dan Pinah. Piun berasal dari Cikoneng, Banten, sedang Pinah dari desa Singapura, kecamatan Celancang, Cirebon Utara. Pinah mempunyai adik bernama Ji'i yang tinggal di Kemandoran, Rawabelong. Di kemudian hari, Pitung dan Ji'i menjadi sepasang jagoan yang tak terpisahkan. Pitung tumbuh di daerah Rawabelong yang dikenal sebagai arena para jagoan mengadu dan mengembangkan ilmu kanuragan. Saat remaja, ia belajar tarekat di Pacentongan pada Sapirin bin Usman bin Fadli. Ia kemudian belajar silat Cimandesera pada Haji Naipin. Usai berguru, Pitung kembali ke rumah orang tuanya dan bekerja sebagai penunduh atau penebas buah-buahan milik warga. Hasilnya ia jual ke pasar Rawabelong. Pada suatu ketika, sepulang dari pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, uang hasil penjualan kambing yang dibawanya dirampas kelompok Daeng Marais, seorang jawara legoa berdarah Bugis. Namun selang beberapa hari, Pitung yang dibantu Ji'i berhasil menemukan sekaligus mengalahkan Rais dan keempat kawannya. Tak disangka, Pitung diminta memimpin mereka. Pitung setuju. Ketujuh pemuda ini kemudian bertukar keterampilan bela diri. Selain Pitung, Ji'i, dan Rais, keempat lainnya adalah Abdurrahman, seorang peranakan Arab dari Krekot, Yaman Selatan. Mat Jebul Marbut di Cawang, Tocang Gering, peranakan Tionghoa asal Kampung Dadap, Tangerang, serta Mujeran, pemuda Depok, murid Haji Majid, yang juga kawan Haji Naipin, guru Pitung, dan Ji'i. Sampai di sini, kita bisa tahu bahwa Pitung sebenarnya bukanlah nama orang, melainkan nama kelompok. Dalam bahasa Cirebon, Pitung berarti bertujuh. Pemimpin mereka adalah Salihun, anak pasangan Piun dan Pina. Salihun inilah yang kemudian lebih dikenal sebagai si Pitung. Meski begitu, dalam setiap aksinya, para anggota kelompok tujuh mengaku bernama Pitung. Sebagaimana terdapat dalam Koran Hindia Olanda, edisi 18 Juli 1892, disebutkan bahwa Sohot Tanah Abang menggeledah rumah seorang Pitung di desa Sukabumi Ilir, wilayah selatan Batavia. Kata seorang Pitung, sekali lagi, memang menunjukkan bahwa Pitung adalah komplotan, bukan nama seseorang. Surat kabar Hindia Olanda dan Harian Lokomotif yang dikutip Marharet van Til menyebut, aksi kelompok Pitung berlangsung selama 16 bulan. Berawal dari tanggal 26 Juni 1892 sampai 19 Oktober 1893. Dalam laporan pertama tentang aksi si Pitung di Koran Hindia Olanda, Pitung disebut dengan berbagai ejaan. Awalnya, Pitung disebut sebagai Pitung, lalu berubah menjadi Pitang, hingga akhirnya disebut Pitung. Aksi-aksi perampokan pada masa itu memang kerap terjadi. Hal tersebut diniscayakan oleh kemiskinan dan kesenjangan yang begitu kentara. Namun demikian, oleh masyarakat Betawi, Pitung dianggap sebagai pahlawan. Ia mirip seperti Robin Hood yang membagikan harta rampokannya pada rakyat miskin. Ada sebuah penelitian tesis berjudul Cerita si Pitung sebagai sastra lisan yang ditulis Palupi dan Ardini. Ia menuliskan, Pitung memang perampok, Pitung itu pengacau dan dicari oleh pemerintah. Pitung memang jahat, pekerjaannya merampok dan memeras orang-orang kaya.
tapi menurut kabar hasil rampokannya dibagikan pada rakyat miskin. Pada tahun 1996, catatan ini kemudian dikutip oleh Margaret Van Til dalam jurnalnya In Search of Pitung, The Story of Indonesian Legend. Aksi-aksi perampokan memang kerap terjadi, dan pelakunya bisa siapa saja. Menariknya, tiap ada kasus perampokan di sekitar Batavia, dugaan polisi selalu ditujukan pada kelompok Pitung. Hal ini tampak pada fakta bahwa di tiap ada kasus perampokan, pemerintah kolonial selalu menggeledah rumah Pitung di Rawabelong. Penggeledahan pun dilakukan oleh gabungan. Tidak hanya polisi rendahan, dalam penggeledahan itu turut juga Hofjaksa atau Kepala Jaksa, Ajung Jaksa atau Pembantu Jaksa, dan tentu saja Sohab atau Kepala Polisi wilayah Tanahabang. Namun rupanya si Pitung memang licin dan susah diringkus. Pihak kompeni kerepotan. Mereka pun akhirnya membuat sayembara, barang siapa dapat menyerahkan Salihun alias si Pitung akan dihadiahi 400 gulden. Mendengar kabar tersebut, kelompok Pitung kemudian menyingkir ke Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Di sana, mereka merampok sebuah rumah panggung milik tuan tanah asal Bugis, Haji Safiuddin. Rumah panggung inilah yang kemudian dikenal sebagai rumah si Pitung. Orang-orang pun lalu salah paham dan menganggap jika sang jagoan Betawi itu berasal dari Marunda. Pitung dan kawan-kawannya tinggal sementara di rumah hasil rampokan mereka. Pada masa persembunyian itulah, Pitung jatuh hati pada Aisyah, putri seorang guru silat bernama Abdul Halim. Pada ayah Aisyah ini, Pitung lalu belajar silat Syah Bandar. Si Pitung memang selicin belut. Tapi sebagaimana kita tahu, tiap orang punya pengapesan atau hari nahasnya sendiri-sendiri. Apalagi, dalam perburuan si Pitung telah dilibatkan banyak mata-mata dan pemberian hadiah bagi mereka yang memberikan informasi keberadaannya. Hingga pada bulan Agustus 1892, Pitung yang telah lama diburu akhirnya berhasil dibekuk. Tapi si Pitung bukan jenis orang yang pasrah dalam penjara. Sejak hari pertamanya, ia telah merencanakan kabur dari tahanan. Hingga setelah 8 bulan mendekam di penjara, Pitung berhasil melarikan diri dan membongkar atap penjara. Pemerintah kolonial Kalangkabut, Jagat Betawi, geger. Segera, sanak keluarga Pitung dipanggil dan ditekan agar tidak berhubungan apalagi membantu si Pitung. Hindia Walanda pun kembali merilis berita tentang pelariannya. Perburuan si Pitung kembali dilakukan. Seorang perempuan melihat Pitung hendak menumpang kapal Prasman. Menurut kesaksiannya, saat itu si Pitung menyamar sebagai perempuan yang mengenakan kebaya. Polisi pun segera bergerak mengejarnya. Nyatanya, si Pitung tidak pergi meninggalkan Jakarta. Sedang Ji, rekan sekaligus paman si Pitung, dikabarkan bersembunyi di kampung halamannya di desa Singapura, Selancang, Cirebon Utara. Namun pada bulan Agustus 1893, Ji yang sedang sakit dan sekarat tertangkap. 2 bulan setelah penangkapan Ji, tepatnya pada Sabtu 14 Oktober 1893, Van Heine yang merupakan Sohab atau Kepala Polisi Wilayah Tanah Abang menerima sebuah kabar penting. Seorang informan melapor bahwa saat itu, si Pitung tengah berada di daerah yang dulu disebut Kota Bambu.
Menurut koran itu, Kota Bambu berada di antara Mesir Cornelis alias Jatinegara dengan Tanjung Priok. Haine segera mengerahkan 2 opas polisi dan 2 reserse menuju lokasi Pitung berada. Tapi Pitung sudah bergeser ke pemakaman Tanah Abang. Lokasi kuburan pun dikepung. Haine tak mau si Pitung kembali lolos dari sergapan. Dalam kepungan, Pitung hanya mengenakan kolor pendek dan bersabuk. Di pinggangnya terselip 2 pucuk pistol revolver. Satu revolver tua dan satu lagi revolver canggih yang kala itu dipakai pasukan kavaleri Kenil. 2 reserse terus mengendap-endap mengincar Pitung. Namun Pitung segera menyadari kehadiran mereka. Seketika itu, ia langsung mencabut pistol dari pinggangnya. Kini 2 polisi telah berada dalam bidikannya hingga suara tembakan pun melengking di udara. Sayangnya tembakan Pitung tak mengenai siapapun. Sementara salah satu polisi reserse kolonial berhasil menembak pedis Pitung hingga terjatuh. Pitung segera bangkit, lalu sambil berusaha lari, ia kembali melepaskan tembakan ke kedua polisi yang mengejarnya. Sialnya, saat berusaha kabur dari kejaran 2 reserse itu, Pitung justru berpapasan dengan Van Haine. Pitung pun melepaskan tembakannya ke arah Haine. Haine tak langsung membalas. Konon, ia masih berharap bisa bernegosiasi dengan Pitung. Namun Pitung bahkan malah melepaskan tembakan berikutnya pada Haine. Tidak satupun peluru yang mengenai Van Haine. Sebaliknya, dalam sekali balasan, tembakan kepala polisi Tanah Abang itu berhasil mengenai dada kanan si Pitung. Sedang tembakan 2 opas polisi yang bersama Haine mengenai pinggang dan bokongnya. Si Pitung pun ambruk ke tanah. Pitung yang sudah tidak berdaya dan bersimbah darah segera diringkus. Ia lalu dibawa ke balai kota dan melewati pasar Senen. Hingga di sepanjang jalan, orang-orang banyak berkerumun ingin menyaksikan. Tidak ada keterangan bahwa si Pitung tewas oleh peluru emas atau serangan peluru busuk. Saat itu pun, orang-orang hanya percaya bahwa si Pitung telah kehilangan jimatnya. Malamnya, sekira pukul 7, si Pitung meninggal karena 4 peluru yang bersarang di tubuhnya. Ia meninggal pada usia 29 tahun. Menurut koran Hindia Olanda, Pitung yang sekarat sempat menyebutkan permintaan terakhirnya. Sebagai catatan, tidak semua tuak mengandung alkohol. Keluarga Pitung lalu meminta jenazah Pitung untuk dimakamkan. Tetapi tidak dikabulkan oleh aparat kolonial. Esoknya, Minggu, sekira pukul 5 sore, si Pitung dimakamkan. Ada banyak versi tentang lokasi makam si Pitung. Satu versi menyebut Pitung dimakamkan di Jalan Kemuning, Kota Bambu, Tomang, Jakarta Barat. Versi lain mengatakan bahwa makam si Pitung ada di bawah rerimbunan pohon bambu di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di depan kantor Telkom. Ada juga yang percaya jika Pitung dimakamkan di hutan Jati Jajar, Depok. Namun menurut salah satu artikel Hindia Olanda, Pitung dimakamkan di Krekot, Kampung Baru. Setelah kematian Pitung, Haine menjadi populer. Hingga pada tahun 1912, Haine pulang ke negeri Belanda dengan bintang penghargaan Roder van den Netherlands Law atas jasanya menghabisi riwayat si Pitung. Namun demikian, cerita tentang si Pitung sebagai jagoan tak pernah mati di kalangan rakyat Betawi. Bahkan dalam perkembangannya, si Pitung perlahan menjelma sebagai sosok legenda lengkap dengan berbagai mitos kesaktian yang dilekatkan padanya.